Amir, ketemu lagi sama aku Anissa Desela. Dan sekarang kita melanjut lagi main Desim 4 Road to Fame edisi Blackpink. Jadi besok adalah hari pertama neng-neng Blackpink ini bakalan jadi trainee, ya kan? Kita tinggal nungguin aja bertemunya hari esok sekitar 12 jam lagi. Mereka semua sudah mengerjakan promotion text ya. Semuanya udah complete. Jadi mereka sudah ready to the ready ya, Sabira. Ini Neng Lisa sedang beberes. Maklum ya, anak rumahan harus rajin dong, Sabir. Oke, dia kenapa? Dia feeling tense karena nggak menikmati udara luar. Kita suruh si Neng Lisa untuk main catur sama Neng Jisoo, ya kan? Bener kan yang suruh play chess kayak Jisoo ya? Ya bener-bener. Oke, main sama Neng Lisa. Oke, Liso, come on Liso. Ini ada si itu lagi. Kalepetor yang pengen kesini pasti lagi nyari mangsa dia. Nah, dia pulang lagi, Sabir. What banget gak sih? Ya sudahlah. Neneng Roje, oh dia lagi joget-joget. Dia juga kesepian, Sabir, kasihan banget. Yaudah kita suruh Jenny ikutan ngedance dong. Kalau nggak teach dancing deh mereka. Cela, untuk besok ya prepare. Nah Sabir, kalau kalian sekarang lihat aku main Road to Fame edisi Blackpink in your area, jangan lupa untuk like, share, dan comment and telling your friends. Tuh, ini mereka siapa sih? Kenapa banyak orang datang atau lalu-lalang ke tempat kita gitu? Ngapain gitu kan? Gue gawe. Ada kerjaan sampai ini kenapa lampu gak nyala ya btw anyway password on the way. Ini si Neng Lisa dan Jisoo sedang bermain catur bersama. Mereka sedang serius ya Sabir ya. Btw ini jam berapa sih? Oh ini pagi. Wait. 11 jam lagi. Emang kerja? Oh kerjanya tuh sore. Oh bisa tidur dulu tuh kalau gitu mah. Aku pikir kerjanya pagi. Biasanya kan pagi. Ternyata ini kok sore ya. Harusnya kan dari pagi ya, sudahlah, we can complain. Kita suruh tidur random saja, tidurnya di mana saja kalian boleh tidur. Siapa ingin tidur lagi? Kamu juga bisa ingin tidur lah. Jenny sama Roja tidur juga pada lelah semua ya, Sabir. Yaudah, kita suruh tidur aja. Ini kayak kebolak-balik ya tempat tidurnya. Tapi udahlah, gak apa-apa. Kenapa kamu gak bisa ke atas? Why? Kayaknya yang lain gak apa-apa, dia biasa-biasa aja. Sini. Kenapa kamu sini dulu deh? Aduh, oke, bisa kan? Ih, Jenny, come on. Naik ke atas, persiapan buat nanti sore kan? Oke, mereka udah pada pakai baju tidur dan udah pada tidur beristirahat. Why? Coba ke sini. Come on. Kamu tidur di sini, sleep. Oke. Sudah, oke, good. Nah, kamu bobo sini. Nah, gitu kayak dari tadi ya. Ah, dudut sekali. Oke. Lah, dia tidurnya pakai ini dong. Boots heels. Wow. Oke, mereka pada tidur sendiri-sendiri. Kita percepat aja. Kita tunggu sampai nanti sore kerjanya jam 4. Kira-kira mereka semua pada bisa langsung naik. Ini gak ya? Level gak ya? Setelah jadi training tadi itu jadi apa lagi sih? Lupa aku. Kita lihat aja. Kayaknya gak mungkin hari ini sih. Soalnya masih jauh banget tuh lihat Sabir. Oke. Ya udahlah. Cus. Yang lapar, yang haus, yang ingin makan mangga silakan nyeduh kopi. Nih, kebetulan di sini ada coffee maker. Oh, saya tertipu. Ternyata itu cuman dekoratif item. Hola enggak sih? Kita suruh mamam ya kan, Roje, Lisa juga lah. Ini mereka ngantuk kompak, lapar kompak, apa-apa kompak banget sih. Semuanya dong pada lapar. Bisa gitu ya, mereka memang terciptakan untuk satu grup ya, satu tujuan, visi dan misi, apa sih, ya gitulah Sabir pokoknya. Oke, mereka makan di meja makan, akhirnya ya, mereka makan juga. Lah, Roje kenapa gak dimakan? Nih, makan tuh, mana tadi si Roje? Oke. Kamu kenapa sih gitu mulu deh? Eat. Oke, dia akan makan grill cheese-nya. Jenny nggak turun, Jenny baru turun Sabir. Oke, dia baru turun dan dia akan gabung dengan ciwi-ciwi yang lain. Oke, wah si Jenny pas makan pas spoiled dong.
kurang rejeki ya makan makaroni. Apa tadi tuh namanya, macaroni and cheese. Ya tuh makaroni rasa keju. Siapa dari kalian yang suka makan makaroni rasa keju? Oke, dia makannya di situ ya, sudahlah biarkan saja. Yang terakhir makan nyuci piring. Yang makannya lambat nyuci piring. Ya kan sebelum kita berangkat bentar lagi jam 4 ya. Ah, aku gak sabar banget 3 jam lagi, 3 jam lagi. Come on, come on everyone. Mamamnya tolong Neng dipercepat ya Neng ya. Jengong males-males. Kayaknya yang makannya lama si Jenny ya. Iya, Jenny nanti tolong cuci piring. Iya, yes. Mereka masih tetap sambil ngobrol padahal beda meja, sabar. Oke, kita terus. Oh, ini tuh musim gugur. Oh, saya baru nyadar. Wow, 2 hari lagi kita ada Harvest Fest. Dan ada Trick or Treat. Oh, ada audition ya. Oke. Baiklah kalau kayak gitu. Setiap hari selalu audisi terus. Agar bisa segera debut ya, Sabir ya. Oke. Debutnya jangan lama-lama, please. Kita kan udah kerja keras ya, Sabernya. Udah latihan nyanyi, latihan nari, latihan acting, public speaking, segala macam. Tidak. Neng, kalau udah pada makan, tolong dicuci ya tuh, Neng. Jada Makado, what do you want? Hey, I hate to become friends with Lalisa Mano, but she's pretty cool and alright. Kita kan satu grup. Oke, udah. Ini mereka cuma ngeluh gitu-gitu doang, tapi nggak ada yang bergerak untuk nyuci piring. Jisoo, nyeduh kopi coba biar nggak tunduh nanti di tempat latihan ya, sabar ya. Oke. Oke, Jisoo beres-beres. Tetap ya, Uni tertua yang beresin. Karena Uni tertua sadar akan pentingnya kebersihan. No, waktu sudah dikasih tahu tuh. Ya, 1 jam lagi waktunya mereka berangkat kerja. So I can wait. Udah seduh kopinya. Seduh kopi. Oh iya ya. Gak bisa ya, aduh. Coba kita taruh di sini ya tuh. Nah, sok. Kayaknya salah ya, ngadep sana dong. Nah, gitu. Oke, kayak gini bisa dong. Oke, sudah sok seduh. Sok seduh. Baru bisa deh. Kita bikin kopi kapal api. Kopi gula ya. Oke. Ini sedang diseduh pakai mesin kopi. Yuk minum kopi dulu semuanya biar energize nanti di sana. Ya kan, kita grab semuanya. Roje juga, Lisa juga, ya kan. Kamu juga grab a drink. Oh, mereka udah berangkat ya? Oh ya udah tuh poi-poi gi. Udah hati-hati ya. Roje sana berangkat kerja dulu. Jenny sana-sana. Jisoo juga sana. Cepat berangkat kerja, bye-bye semuanya. Dadah, hati-hati ya. Please do well. Oke, si Lisa mana? Oke, Lisa lagi OTW. Dadah. Lisa udah berangkat, yang kedua diikuti oleh Roje. Terus yang ketiganya Jenny dan yang terakhir adalah Jisoo ya. Oke. Okay. Bye-bye semuanya, kita suruh mereka work hard. Oke. Okay. Yes. Kita tungguin sampai mereka pulang. Bentar sih, dari jam 4 sampai jam 8. Berarti cuma 3 jam doang ya kerjanya ya. Wow. Oke, okay, kita lihat progresnya. Baru ke good doang sih, kayaknya nggak mungkin ya kita langsung. Oh, mereka udah pulang. Dan kita tidak dibayar. Ya namanya juga kita masih audisi-audisi gitu ya. Siapa coba yang mau bayar? What, sedih banget gak sih rasanya? Tak apa-apa ya, sudah. Mari untuk menghilangkan galau, keluh, kesah ya. Kita nongkrong dong malam ini ya guys sih. Kita bersama-sama akan main ke sebuah kafe, mungkin kafe gitu ya. Karaoke ya kayaknya kita. Asiknya sih kayaknya karaoke deh, Saber. Jadi diriku akan menyuruh mereka untuk nongkrong di Waterside Warble, ya kan. Oke. Okay. Nah, ajak si Neng juga lah biar rame ya kan.
Oke, kita udah sampai di tempat bersama. Ada si Neng juga di sini. Wah, pas dateng karaoke kontes night. Wah, pas banget nih. Kita suruh mereka untuk nyobain ikutan karaoke kontes satu persatu. Kita mulai dari si Roje dulu. Kita ikutan sing-in karaoke kontes. Aku pengen Roje nyanyiin yang rada-rada balat gitu ya. Mungkin Weekender. Yes. Terus Lisa coba nyanyi di sini. Kita awasin si Teteh. Penuh ya. Oh, pada dipakai. Ya sudahlah. Kita ganti-gantian nanti tungguin dulu ya. Pertama Roje dulu. Come on. Silahkan menyanyi. Oke, kita si Neng kenapa sedih lah hidupnya? Ujuk-ujuk sedih. Bener gak sih lagu balet? Oh iya bener. Walka koni bubars, merska yer wiki bars, one from gypsy's eyes, ferzi mippin bugar, from gypsy's eyes, kalu mippin bugar. Waxlander, Waxlander, walka ne has the flower. Oke, suaranya Neng Roje sangat bagus sekali dan baik banget yang nongkrong. Saya tak percaya ya, sabar ya. Berikutnya kita akan kasih giliran untuk Neng Lisa. Kita ikutin semua ya. Aku pengen Lisa. Skornya 56 dari 100 poin. Oke, thank you. Aku pengen si Lisa nyanyi yang lagunya tuh energik ya. Fun tonight dong. Let's go girl. Oke, kita akan lihat berapa skornya Neng Lisa. Nanti ganti-gantian ya. Oke. Are you ready? Ready dong. Jabar, jable, kibla. Natuna, kip, 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 boy. Bow. Oke, dan Neng Lisa selesai. Dia suaranya berat banget ya Sabir ya. Oh, skornya 56 sama juga. Berikutnya adalah girilannya Jenny. Aku pengen dia ikutan nyanyi lagunya tuh yang swag swag ya Sabir ya. Rap tapi swag, hotter than sin. Choose girl, come on, show me your power. Come on, choose. Kira-kira nanti di antara mereka bertiga siapa yang menang? Kayaknya enggak ya? Selagi ada keluarga Miko Ojo yang kayak gitu-gitu pasti kita kalah. I know right? Oke, kita tungguin si Neng Jenny TK mana tuh Neng. Oh, dia lagi di luar. Oke, dia lagi OTW. Sok Neng, mangga. Oke, Neng jadi udah selesai.
Yang menang ternyata main vokal kita yaitu Neng Roger. Roger menang, Sabir. Roger Blackpink won the contest with an impressive score of 56. Congratulations. Make sure to come back and defend Rose title Sunday, Tuesday, and or Thursday night at 8 p.m. Berarti kita balik lagi nanti malam Jumat ya. Ya berarti ya kasihan banget si Jisung nggak sempat ikutan, Saber, karena kepentok waktu ya. Jadi skornya 4-6. Emang ya main vokal kita menang, Saber. Oke, untuk penutup mari kita ajakin Jisoo untuk nyanyi pop bersama Roger, pemenang kontes karaoke kita malam ini, Saber. Tadi kalian tebak-tebakan ya, siapa kira-kira yang menurut kalian menang? Apakah tebakan kalian benar, Roger yang menang atau siapa, Saber? Wait, kenapa penuh banget sih? Di tempat kita nongkrong penuh banget, tau gak sih? Lah, wah, kita kena charmnya ini, dia seorang mermaid. Jadi kita semua terpesona dan jatuh cinta gitu loh. Wah, terkesima kita, si Neng juga. Kata si Neng, ngapain saya kesini ya, dianggurin, aduh, hello. Wait a minute, boy, ngapain kesini? Ada si Aishon, Saber. Ngintilin si Neng ya, aduh, mereka tuh lagi berantem ceritanya, Saber. Dan wait a minute, kenapa bajunya bumbaya banget ya? Kapan saya ganti baju si Aishon deh? Ini lampunya super duper terang banget, so bright banget. All light, ya ampun, pantesan. Jangan terang-terang banget lah, seginilah. Segini. Oke. Tapi segitu juga gelap ya. Udahlah segini aja, oke. Sudah. Lah mereka ngapain? Oh iya, mereka mau nyanyi ya di sini ya. Oke. Oke deh, Saber, sampai di sini dulu kita main Road to Fame edisi Blackpink in your area, di mana di episode kali ini kita ikutan kontes menyanyi dan ternyata Neng Roja yang menang ya, Saber ya. Saya menyangka sekali. Jadi kalau kalian suka ngeliat aku main Dezim 4 Road to Fame edisi Blackpink, jangan lupa untuk like, share, dan comment and telling your friends too. Dan ya, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam kreasi kreatif and bye-bye. Iya ya, BTW rocknya si Jennie sama si Jisoo ketuker ya, Saber. Saya duduk sekali. Dadah.